Sudah kepada Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur bah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyaballahu sarahu sarahan karam sah. Tayyaballahu sarahu wa ja'ala jannata nunar maswahu. طيب الله سراه وجعل الجنة مسواه ولما كانت من عبد الكتاب في العلم التوحيد صنف وأجمع موضوعا فيه على مقدار بجامعها ألف استحرت الله تعالى أن أشرها شرحا يحل ألفاظها ويبين مرادها. Moga-moga mewangi Allah Ta'ala itu mana tayyabah, semerti wangian tayyabah, memperwangi Allah Ta'ala akan tanah kuburnya, mana makam dan pengarang ini, dan menjadikan ia akan syurga itu tempat tetapnya. Dan tegala adalah daripada seindah-indah kitab pada ilmu tauhid yang telah dikarangkan, dan serengkap-lengkap kitab yang disusunkan padanya di atas kadar jirimnya yang telah disusunkan, menuntut pilihlah aku akan Allah Ta'ala. Istihartu, mana aku minta istiharah bahawa aku membuat huraian secara huraian yang membukakan sekalian perkataan dan menyatakan akan tujuan dia. Di kalam dia apa ni? Di kalam Syekh Zakaria Al-Ansar, dia mensyarahkan akan kalam Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimishkah. Jadi Masih Zakat Ansari memilih untuk menguraikan apa yang terkandung dalam matan atau dalam kitab asal dia. Itulah kitab Al-Muslim. Kemudian wasammaituhu bisyarhi bisyaihir rahman bisyarhir risalatil waliyur ruslan, dan aku namakan di kitab ini dengan Fathur Rahman, dengan syarah risalah wali Ruslan Ad-Dimishkah. Sama ulama ibu sufi besar wali besar. Wa'lam anna ilmat tauhid matlubun. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa'lam mana tadi? Wa'lam anna al-ilma tauhidi matlubun qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui ilmu bahawasnya ilmu tauhid, mana ilmu mengesakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita menjadikan maknanya pegangan etikat kita, ia telah berpegang dengan ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dia ialah tasyrik, menyemutukan mana. Jadi mana ilmu tauhid, ilmu yang membahas akan ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi zatnya, sifatnya, af'alnya. Cuma dalam kitab ini dibawa tauhidul khas.
tauhid yang khas. Adapun tauhid satu lagi dia panggil tauhidul am. Dia ada dua jenis. Ketahui ilmu bahawasanya ilmu tauhid itu dituntut akan dia. Dalil firman Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui ilmu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Mana ilmu yang menjurus ke arah menafikan segala sifat ketuhanan yang lain daripada Ta'ala. Menafikan akan ketuhanan dan mengisbatkan hanya milik Allah SWT. Mana ketuhanan tunggal, tidak ada bagi yang lain, lainkan kepada Allah SWT. Dengan makna tidak ada zat yang mana ianya bersifat dengan sifat ketuhanan, melainkan adalah Allah SWT. Jadi bila kita nafi la ilaha illallah, la ilaha dengan makna la mustaghnian an kulli ma siwa wa muftakiran ilai kullu ma ada, barulah kita isbat illallah. Itu peringkat awal. Mana la mustaghnian, tidak ada zat yang terkaya dengan mana tidak memerlu dan tidak berhajat, tidak bersandar, tidak terikat kepada yang lain. Satu. Yang kedua, berhajat oleh segala yang lain kepadanya. Maknanya tidak ada zat yang bersifat dengan dua. Apa dua? Pertama, dia tidak berhajat kepada yang lain. Satu. Yang kedua, semua yang lain tertambat dengan dia. Tak ada satu pun yang terlepas daripada dia. Semua benda terikat dengan dia. Tidak ada maknanya terlepas daripada dia. Maka tidak ada zat yang sedemikian melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada peringkat nafi, peringkat awam. Jadi tidak ada zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan dia. Jadi kita faham di sini bahawasanya yang menjawat jawatan ketuhanan tunggal ialah Allah Ta'ala sahaja. Sebab apa? Sebab makna ketuhanan ia terlepas daripada yang lain, sedangkan yang lain terikat dengan dia. Maka mana kita nak cari yang lain daripada Tuhan ada sifat jenis tadi? Yang didakwa oleh orang kafir, batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir, semua dikatanya Tuhan. Tak ada makna ketuhanan. Dia sendiri pun tak boleh bergerak. Nak ada dia pun dia kena orang buat. Dia sendiri memerlukan kepada lain. Maka di situ batal makna ketuhanan. Mana ada satu zat yang lain dari Tuhan yang tidak berhajat? Mana dia? Cuba tunjuk mana satu zat yang selain Allah dia tidak berhajat. Ada? Mana ada? Semua berhajat. Nak ada dia pun. Mana dia memerlukan kepada pencipta. Bila ada makna memerlukan saja, maka batal makna ketuhanan. Itu bukan Tuhan. Tuhan dia tidak memerlukan sesiapa. Sebaliknya, yang lain semua memerlukan dia. Dia tidak terikat pada siapa. Sebaliknya yang lain semua terikat dengan dia, tak boleh lepas. Bergerak diam semua terikat dengan dia. Sama ada kita nampak dengan ilmu ataupun dia tak nampak, itu soal lain. Matahari tetap terbit walau si buta tidak melihat. Kalau kita kata nak tengok nampak, cahaya yang kita gunakan sekarang ni ialah cahaya elektrik, kan? Jadi lampu ni dia terikat dengan kuasa elektrik pada zahir ni.
Nah, kita padan habis. Adakah kita nampak kuasa elektrik tadi? Nampak. Kerana hukum benda nampak bahawa ada, tak ada ke tak nampak, pergi dah pegang. Pegang kabel. Kita kata nampak mana ada, tak nampak pun kuasa elektrik, pergi dah pegang. So, tuan nak tahu ke mana pergi. Pegang. Jadi maknanya, tiap-tiap benda yang ada tidak semestinya nampak. Dan tiap-tiap benda yang tak ada, mesti tak nampak. Dia tak ada nak nampak. Tak ada, mesti tak nampak. Ada, tak semesti nampak. Ya. Tiap-tiap benda yang ada, ada kala nampak. Dipandang, ada kala tidak nampak. Dilihat. Ya. Angin, dia tahu ada. Nampak, tak nampak. Roh, ada. Ada. Nampak, tak nampak. Jadi maknanya, kalau makhluk yang lemah pun macam itu, Tuhan jadikan sebagai gambaran, sebagai penitibaran. Al-Quran kata, fa'tabiru ya ulil albab, ambil i'tibar. Wahai orang yang berakal, telah jadikan begitu. Ya, maka macam mana kita nak bandingkan kuasa besar Allah Ta'ala. Lebih besar dari itu. Ya. Yang menggerakkan benda tanpa kita dapat lihat. Ya. Macam karen tadi lah. Kita nampak lihat. Tapi konteks dia menyebabkan bercahaya. Di padang saja, putus dia pula. Gelap begitu. Sedangkan dua-dua itu dalam kuasa besar Allah Ta'ala. Itu gambaran. Dan itulah hebatnya kuasa besar Allah Ta'ala. Kena nampak benda ni, dia perlu kepada tauhid. Dia perlu kepada tauhid. Dan ilmu tauhid dia akan terangkan jalan, cara untuk kita mengesahkan Allah SWT tiga peringkat. Peringkat mubtadi, peringkat mutawasit dan peringkat muntaha. Ini peringkat mubtadi, dia adalah dalam kita menafikan kalimah nafi isbat. Pertama, kita menafikan makna ketuhanan tidak ada melainkan pada Allah. Tidak ada yang menjawab jawatan ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Makna ketuhanan dua je, kita ingat. Dua je. Bila sebut Tuhan saja, dia mesti dia tidak terkait dengan sesiapa. Dia tidak memerlukan sesiapa. Itu makna kaya. Sebab kaya kita, walaupun banyak harta benda, kita masih berhak. Dan nyawa kita berhajat kepada Allah. So, berhajat. Dia tarik sikit kesihatan kita, habis dulu. Kaya tapi tak boleh makan. Boleh minum air mineral dia. Ha, itu kalau dia tarik sebab kita tak memilik pada hakikat. Yang memilik hakikat ialah dia. Ha, ada kaya sebenar, maka tidak ada kaya yang hakiki yang ia menjadi satu daripada makna sifat ketuhanan. Dia mesti terlepas daripada yang lain. Kaya dengan mana tidak terikat. Tidak tertambat, tidak memerlukan. Maka makna ini tak ada pada makhluk. Sebab makhluk dia sendiri memerlukan. Peringkat awal dia perlu apa? Ijad, mengeluar daripada tak ada kepada ada. Itu awal-awal dia. Dia memerlukan sani ataupun fa'il yang mencipta dan menjadikan akan. Itu yang pertama. Dan makna yang kedua, semua benda tertambat dengan dia. Waftiqaru kullu ma ada ilaih. Waftiqaru kullu ma ada ilaih. Berhajat oleh tiap-tiap suatu kepada dia. Maka tidak ada selain daripada Ta'ala. Allah Ta'ala adalah tempat berhajat segala sesuatu. Semua tak ada. Kalau kita pandang ilmu tauhid, kita faham, kita bergerak pun kita rasa dari Allah Ta'ala. Kita tengok kereta bergerak, Allah Ta'ala. Kita tengok kipas bergerak, kita dah rasa dari Allah. Semua dia. Ya. Sebab apa? Sebab makna ketuhanan. Makna ketuhanan, semua benda mesti terikat. Kalau tidak, maka batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, tak ada Tuhan jawab dia, tak ada satu makhluk pun dalam alam ini. Tak ada satu makhluk pun dalam alam ini, kalau tidak ada Tuhan yang mencipta. Maka, kalau sekiranya ada benda yang terlepas daripada Allah Ta'ala, bermakna batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, tak ada Tuhan, jawab dia tak ada makhluk. Sudah makhluk dah ada, menunjukkan sabitnya kewujudan Allah Ta'ala. Bila sabit kewujudan Allah Ta'ala, mesti semua terikat dengan dia. Itu jalan wajah dia. Untuk kita taswirkan gambaran. Ya, sebab itu bila kita ringkas cakap,
Apa dalil wujud nampak? Makhluk. Tapi kena faham. Cara kita pusing dalil, kena faham. Kita peringkat awam dulu. Cara kita memahami dalil. Ya. Makna wujud makhluk ini dipanggil dalun, benda menunjuk. Keberadaan Allah dipanggil madlulun, benda yang ditunjuk. Asap itu dipanggil dalil. Ada api bawah itu dipanggil madlulun. Perjalanan di hutan, tapak limau. Tapak limau itu dipanggil dan, benda yang menunjuk. Menunjuk mana? Ada empat belang dalam ini. Itu makna boleh pandang pada sindan. Itu peringkat awam. Jadi maknanya, dua makna ketuhanan yang disebut terkaya dari yang lain. Satu, yang kedua terkaya yang tidak terikat, tak berhajat. Makna yang kedua, yang lain pula mesti terikat dengan dia. Dan makna diambil daripada mana? Daripada ayat. Ya, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas, hai manusia, Tuhan sebut antumul fuqara. Kamu semua ni adalah fakir. Fuqara jamak dia fakirun fuqara. Mana fakir? Mana Allah mendedahkan sifat semua makhluk ni adalah fakir. Apa makna fakir? Berhajat, terikat, memerlukan, bersandar. Fakir mana? Ila Allah. Daripada sifat ini dia keluarkan makna ketuhanan. Ya, semua benda terikat dengan fakir, terikat dengan Allah. Yang kedua, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah tu ghaniyyul, maha kaya. Di sini keluar sifat istighna, kaya. Kaya dengan makna apa? Bukan makna banyak. Kalau kaya dengan makna banyak benda, dia fakir lagi. Dia masih berhajat. Kaya dengan makna tidak berhajat. Tidak memerlukan, sebab dia sudah cukup. Nah, mana terkaya daripada yang lain. Dia sendiri tidak berhajat, tidak berkait, tidak terikat dengan siapa. Sebaliknya pula, mana kedua, semua yang lain mesti terikat dengan dia. Tak ada satu zarah pun terlepas daripada Allah. Kalau ada satu atom saja, wujudan dia tak kait dengan Allah, batal makna ketuhanan. Dia tak boleh main-main, batal makna ketuhanan. Makna ketuhanan semua terikat dengan dia. Maka di sini bila kita faham bahawa semua ada terikat dengan Allah, dia pergi naik yang kedua. Apa dia? La fa'il illallah. Semua terikat. Ya, keberadaan dia terikat dengan sanik pencipta, fa'il. Siapa dia fa'il? Yang membuat. Maka dia pergi taraf yang kedua, nafi isbat la ilaha illallah dengan makna la fa'il illallah. Tiada yang membuat melainkan dia. Ya. Sebab tu Nabi suruh kita tajrid, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdidkan iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah Nabi wal isbat. Ya, kita Nabi isbat. Maksudnya kita menceritakan, mengkhabarkan bahawasanya tidak ada zat yang tidak berhajat kepada yang lain. Sebalik yang lain terikat dengan dia, tak ada, melainkan dia tunggal. Kita panggil tauhid. Kita menunggalkan. Menunggalkan makna ketuhanan adalah milik Allah Subhanahu Taala sahaja. Dua. Yang kedua tadi dia pergi pada mana fa'il. La fa'il illallah. Tiada yang membuat, menggerakkan, mengada. Tak ada kepada ada, ada kepada tak ada. Semua dia punya kerja. Ya. Kita faham daripada sini bahawa kita rasa semua terikat. Gerak kita dari dia, jalan kita dari dia. Apa semua yang berlaku daripada dia. Ya, baru kita nampak tu. Benda itu sebagai satu akidah. Itu akidah. Yang kedua, yang ketiga pula, bila kata Allah Ta'ala fa'il hakiki, dia sebenarnya yang tunggal, yang mengadakan, maka zat yang bersifat taraf wujudan dia adalah wajib. Taraf wujudan dia adalah tunggal, dia wajib. Wujudan dia. Bila dibanding dengan taraf wujudan makhluk, maka tenggelam. Wujudan makhluk punya taraf dekat tenggelam. Sebab wujud makhluk adalah mungkin. Ada pun wujud adalah wajib. Itu beza dia. Ya, bila berdepan, kita nak adu dua benda. Antara wajib al-wujud dengan mungkin al-wujud. Maka tenggelamlah kewujudan yang lain. Maka timbullah makna la mawujud illallah. Tiada yang wujud sebenarnya melainkan dia. Sebab apa? Sebab semua daripada dia. Ya. Ada dia, berlaku begitu begini pun dengan dia.
balik-balik kepada dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna semuanya kita ni lillah, milik Allah Ta'ala. Wa inna dan kepada semuanya kita ni ilaihi, kepada Allah raji'un, kembali. Jadi itu tiga penafisan tauhid am, ya, dia menafikan maknanya makna ketuhanan berdiri pada yang lain, kita nafikan. Makna terkaya dari yang lain, berhajat kepada yang kepada dia, itu tidak ada melainkan milik Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita menafikan fa'il. Tidak ada yang membuat pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Ya. Diri kita tak payah pergi jauh, diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tidak lihatkah, kata Allah Ta'ala. Perhatikan. Apa dia? Tuhan sebut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan amal perbuatan kamu. Apa dia? Di gerak, jalan, diam, memandang, lihat, mendengar, semua dia. Ini benda nak dipandang betul-betul. Kalau dipandang betul-betul, maka kesucian tauhid dia akan memancar nur di dalam hati. Ya, dia akan nampak akhirnya dia saja. Ya, batu dari hikam untuk pulang manis kan hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari, yang dikendaki bahawa ada ia, tiada engkau. Ya, Allah Ta'ala nak kata ada ia, kita pandang dia, ya, tiada engkau, jangan pandang dia. Ya, ini pandangan dalaman. Luar kita nampak lah, tak ada apa. Dalam. Kita terasa keberadaan dia saja, sebab dia segala-galanya. Dia yang mengawal, dia memberi, dia menarik, semua dia. Ya, dia ulur pun dia ditarik, semua ada hikmat. Mata a'taka asyhadaka birrah, wa mata mana'at asyhadaka tahrah, bahwa fi kulli dhalika muta'arifun ilaih. Mata a'taq, bila mana Tuhan beri kita pemberian yang tidak terhingga, macam-macam bentuk pemberian yang kita telah terima sebagai hamba yang fakir lagi hina ni, kita terima daripada Tuhan. Ya, sebenarnya asyhadaka birrah, Tuhan nak tayangkan nama dia al-bir. Dialah pengurnia yang kasih sayang kepada hamba kita, yang membuat ihsan setiap saat kepada hamba. Wa mata mana'at, dan bila dia blok, dia sekat. Sebenarnya apa tu? Asyhadaka qahrah. Dia nak tayangkan kepada kita supaya kita pandang nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia kata sakit, sakit lagi. Dia kata mati, mati lagi. Ya, tak ada siapa boleh takhir. Tak ada siapa boleh pilih, tak boleh angkat. Ya, maknanya itu confirm dia benar. Jadi apa maksud dia? Fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dalam dua keadaan, dia tarik atau dia ulur, sebenarnya dia nak bagi kita kenal. Sebab tu dalam menerima mesti kenal, dalam tarikan pun kita mesti kenal. Kalau dia bagi kita tak kenal, dia tarik tak kenal, maka masuklah kita gulungan akma, orang yang buta. Ya, orang yang buta. Baik. Allah. Di dalam hikam Abu Madian boleh sebut, ya. Pada akma, semua buta dalam mata. Mereka tidak boleh memandang bahawasanya Allah Ta'ala tadi sebagai pemelihara dan penjaga segala-galanya. Bila nak melihat, mestilah ada cahaya. Tuan-tuan padam ke api ni kan, kita untuk dia baca kitab. Sebab nur tak ada, cahaya tak ada. Bahasa Melayu panggil cahaya, Arab panggil nur. Begitulah kita nak memandang kehadirat Tuhan, dia perlu kepada cahaya. Sebab tu zikir dia kena banyak. Fa inna li'anna zik lahu nurun, kuna zikrullahu ila nur. Dalam hadis yang lain yang berkata, alaika bitaqwallah, wa innahu jima'u kullil khair, wa 'alaika bi dzikrillahi wa tilawati kitabi fa innahu nurun lak. Lazimlah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, sebab takwa ini menghimpunkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa takwa manusia tak akan dapat bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, lazimkan kamu zikrullah dan membaca kitab Allah, Quran kena banyak baca, zikir baca Quran banyak. Fa innahu nurun lak, sebab dia nur bagi kamu. Jadi kita baca terang, nanti tenang nanti kan. Dengan situ kita mudah memandang. Ya, bila cahaya dia lagi terang cahaya, lagi sedap kita berjalan. Kalau terutama orang bawa kenderaan, kalau terang, orang sedap dia bagi. Ini kalau bawa lampu kedap, langgar lubang setiap pemintul. Lama berdentung di langgar tiang elektrik. Ya, maknanya lagi terang, lagi senang berjalan. Begitulah hati kita, rohani kita. Lagi terang, nur dalam kita ini, lagi senang dia berjalan memandang kehadiran Allah.
Bila dapat sedap memandang hadrat Tuhan, disitulah tempat nikmat sebenar-benar dalam hidup manusia. Ya, bukan nikmat makan, bukan nikmat minum, bukan nikmat kaya raya kan. Itu silap faham. Siapa yang mengatakan kaya raya nikmat sebenar kan? Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang sebenar bila kamu dapat memandang ke hadrat Allah Taala. Hati dapat menghadap pada Dia, itu nikmat paling besar. Dan azab paling besar bukan tak ada duit kan, bukan kurang makan. Azab besar ialah wujudul hijab, bila hati kamu terhijab dengan Allah. Tuan tutup aja habis kamu. Habis. Macam buta menggagal-gagal kan. Makan tak kenal Tuhan. Tuhan bagi tak kenal Tuhan. Habis itu. Ya. Jadi maknanya dua perkara yang amat besar. Dalam sini nak bentuk dan nak terangkan tauhid yang sebenarnya. Kita dengan Allah Ta'ala yang dituntut dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahwa mustalzimun lintifa'i syirk. Wa syirku naw'ani zahirun jaliyun. Wa qad zakarahu ma'aqsami al-Ghazali wa ghayrihi. Wahwa mustalzimun lintifa'i syirk. Dan iaitu melazimkan bagi ketiadaan syirik. Mana dua benda yang tak boleh berhimpun. Apabila ada tauhid, cahaya tauhid dalam diri seorang, maka kegelapan syirik itu akan hilang. Ya, nur tauhid bila masuk dalam batin hati seseorang, maka kegelapan syirik akan hilang, akan musnah. Mafhum mukhalafah sebaliknya, kalau tak ada nur tauhid, maka kegelapan syirik akan menyelubungi jiwa seseorang. Ya, dia akan kegelapan syirik, memandang dia syirik, bawakan dia syirik, cara dia syirik, ini bahaya. Ya, bahaya sangat. Maka syirik dibagikan kepada tiga. Pertama, asyirkul jali. Yang kedua, asyirkul asghar. Yang ketiganya, asyirkul khafi. Dan tiap-tiap syirik ini, sifat dia ialah ibtal. Asyirkul jali, syirik yang terang, yang besar ni, sifat dia ibtal. Apa membatalkan? Ya, bila ada syirik yang jali yang terang, disembahnya pokok, sembahnya kayu, batang, batu, macam-macam. Ini ibtalul iman. Iman dibatal. Kalau ada iman, iman dibatal. Maknanya, dia tak akan jadi orang yang beriman bila dia menyembah seumpama yang sebut. Menyutukan Tuhan dengan makhluk. Itu satu. Iman dia tak sah. Dan kalau mati, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Alhamdulillah. Dan yang kedua, syirik dipanggil asyirkul asghar. Mana syirik yang kecil. Maka dia apa tu membatalkan juga. Apa dibatalkan? Ibtalu sawabul a'mal. Dia membatalkan pahala amal. Kita buat ibadat, semayang, puasa, zikir dan sebagainya. Tiba-tiba dalam hati kita ni kau nak nampak lain. Bukan kerana Allah, kerana orang. Biar orang tengok, oh, sedap orang puji, orang sanjung. Ha, ini sudah apa? Dia panggil tidak matang dalam ibadat. Ibadat dia buat tapi tidak matang. Ya, telah buat terus ke hadrat Allah Ta'ala. Dia pusing buat lain. Dia suka orang puji, dia suka orang sanjung. Selagi makhluk ada di pandangan dalam hati kamu, kata Imam Ghazali, selama itulah kamu takkan sampai ke hadrat Allah Ta'ala. Kena buang habis. Jadi syirik ni kalau kita buang, kalau kita tak buang, jawab dia pahala amal kita akan jadi rosak. Kosong di akhirat besok. Dia buat tidak ikhlas kepada Ta'ala. Dia nak test kita ni orang ikhlas ni tak? Senang. Orang puji kita rasa tak? Orang caci kita rasa tak? Ha, kalau masih berasa tu belum ikhlas lagi. Orang yang ikhlas, istiwa'u zammi wal madhi minal amma. Sama daripada dia, orang puji boleh tak rasa apa, orang caci boleh tak rasa apa. Ha? Yang dia rasa, kalau Tuhan caci, hati dia takut. Ha? Yang diharap ialah pujian dari Allah. Kalau Tuhan puji, dalam Quran begitu begini, hadis Nabi ke, oh dia seronok. Dapat pujian Allah, dia seronok. Kalau pujian orang ni, tak rasa apa. Sebab dia tak meletakkan makhluk dalam batin hati dia. Benda-benda ni kena kikis dengan zikrullah. Ya. Atau ringkasan ni. Badan Quran sebut, la yakhafun lawm ta'la'im. Dia tak takut celaan orang yang mencela. Al-Imam An-Nawawi, ulama besar wali besar. Guru dia Ibn Salah, wali besar. Dia mengajar-mengajar orang tak ada seorang. Dah lah tak ada orang.
sehebat dia, sebesar dia, alim besar, wali besar, mengajar-ngajar tak ada orang. Lalu dibaca kat kambing. Dibaca kita juga kambing. Masa beli kambing penuh apa disyarat dengan berulang kambing. MasyaAllah. Tembus. Ya. Itu lampau ikhlas ulama-ulama dulu. MasyaAllah. Ya. Dia tidak mengharapkan pujian dan dia tidak takut dengan cacian. Cacian makhluk apa dia kan? Sama standard dengan kita. Dia bukan boleh menentu. Satu dunia puji kita, kalau Tuhan tak terima, tempat di dalam neraka. Dihumban dalam neraka. Ya, satu dunia benci seseorang itu, tapi Allah Ta'ala terima dia, tempat di Al-Jannah, syurga. Ya, keputusan bukan pada manusia, keputusan pada dia. Maka carilah reda Tuhan. Reda Tuhan paling besar. Wa ridwanum minallahi akbar. Reda dari Allah itu yang paling besar. Sebab nak memusingkan hati kita, jangan berpaling pada makhluk. Ini perlu kepada kekuatan dalaman. Antibody kita kena kuat. Ya. Kalau tak buat antibody kita tak kuat, sikit ya demam. Kena sikit dah demam. Ha, ini demam rohani banyak. Dia berada pada makhluk, dia demam, tum, tumbang. Ya, ha, itu tak kuat. Itu syirik yang kedua. Dia membatalkan sawabul amal, pahala amal. Ada pun syirik yang paling halus sekali, ialah asyirkul khafi. Syirik yang sangat-sangat tersembunyi. Bila sembunyi apa tuan? Tak betul-betul kita tak nampak. Tak betul-betul kita tak ada trace. Syirik ini membatalkan juga. Apa dibatalkan? Sidqut tawajuhin. Membatalkan akan jujur tawajuh hati kita kepada Tuhan. Tawajuh itu berhadap rohani kita kepada Tuhan akan jadi cedera. Bila mana? Bila kita pandang diri kita. Ya, kita pandang kita. Ini saya, ini saya, ini saya. Habis. Dia kena pandang huwa, dia huwa Allah. Ya. Dalil mana suruh habiskan? La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada haul, daya upaya untuk mengerjakan taat, menolak maksiat, tak ada, melainkan semua bantuan daripada Allah Taala. Itu mana? Sebab tu istimewa siapa boleh duduk makam haul la haula makam hauqalah ni. Ada janjian belakang gedung Allah Taala dia akan dapat. Allah Taala kurniakan dia. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah ni gedung kanzun min kunuzil jannah, daripada gedung syurga Taala. Masya-Allah. Bila gedung apa dan syurga Tuhan, ma'ala aynun ra'at, wala uznun samiat, wala ala khatarun kalun basyat. Benda yang akal tak pernah, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, akal tak boleh jangkau. Itulah nikmat syurga paling hebat. Ini benda-benda yang pemikiran tak ditangkap. Benar. Maka dibukakan kepada orang yang dapat ni, macam-macam pembukaan fuyudat, muka syafat, macam-macam, insyaAllah. Buat istimewa ni jalan kerohanian, jalan makrifat kepada Ta'ala yang sebenarnya diambil daripada Rasulullah SAW. Bila dia terbuka tentang macam-macam. Ya. Dia kaya dengan pembukaan daripada Ta'ala. Dengan syarat, dia kena buang sampah-sampah pandangan pada diri dan makhluk. Itu sampah. Ya. Air di sungai tak ada jalan kan? Kalau dia bertakung. Ya, sampah ada banyak blok kan? Kita buang balik. Busir kan orang lalu, laju dia lalu. Ya, begitu dah kita ke hadrat Tuhan, laju sup. Bila kita tak jam tengah jalan. Ha, maka jam ke apa dia? Hijab. Memandang pada diri itu hijab. Memandang pada makhluk itu hijab. Sebab tu dah kena buang tu dengan apa? Riyadah wal mujahadah. Tirulah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk sampai ke hadrat Allah pada Isra' dan Mi'raj, bahawa Rasulullah tak pernah berpaling panggilan-panggilan yang memanggil. Kan? Kita baca Isra Mi'raj, kita tahu kan? Ya Muhammad, anzirni as'aluk. Wahai Muhammad, anzirni. Tunggulah sebentar, saya nak tanya. Rasulullah tak paling nak. Ya? Itu panggilan apa Rasulullah tanya kepada Jibril? Jibril kata, itulah panggilan dunia. Kalau kau pusing je ya Rasulullah, habis umat kau sembah dunia, tak ada orang sembah Tuhan. Tak paling pun macam-macam hal. Ya? Jalan lagi. Pandangan yang sama seruan. Ya Muhammad, ya, anzirni as'al. Ya Muhammad. Ya boleh cakap depan. Jangan cakaplah. Guru saya pernah mengajar, orang cakap, wallah alam.
Jadi maknanya bila Nabi dipanggil kali kedua, Nabi tak paling, jawab pun tidak, paling pun tidak, cuma tanya murabbi. Siapa yang memimpin situ ketika itu? Jibril alaihissalam. Ya, ya Jibril, apa panggilan ni? Nabi kata itulah panggilan Yahud. Dan mungkin rasa panggilan Yahud dan Nasara. Nabi paling pun tidak. Kalau paling habis umat kau jadi Yahudi dan Nasara, kata dia, Jibril alaihissalam. Itu maknanya. Maksud dia apa? Dalam menuju jalan ke hadrat antara, jangan ada insiraf. Terpaling hati kita baik. Ya. Iza waqa'al iltifat faqad naqasahu. Iza waqa'al iltifat, apabila berlaku terpalingnya hati kita kepada Tuhan, faqad naqasahu, maka cederalah kasih kita kepada Tuhan. Habis. Dan bila cedera kasih kita kepada Tuhan, cedera dia tak kuat, dia rosak aja. Macam mana kita nak masuk hadrat makrifat kepada dia? Itu lagi. Jadi maknanya kita kena banyakkan zikrullah serta faham makna dia. Konsentrate hati kita sentiasa jalan. Tuan nafas kita sentiasa ingat Allah, Allah, Allah jalan. Ya. Tuan-tuan nak lebih mudah, lebih senang berjalan, kena ambil jalan tarekat sufiah. Ya. Kalau cepat tarekat cepat lagi tuan-tuan nak ambil jalan dalam, ialah tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Itu lagi cepat. Bila suluk dia masuk memang cepat. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan bercakap, hati boleh menghadap dia. Ya. Dia boleh buat kerja dua dalam satu masa. Ya. Dia akan pergi mahkamah berkain ba'in. Jasad bersama makhluk, hati dia ma'Allah. Ini satu nikmat besar. Ya. Itu kena proses dia lah. Jalan tu insyaAllah. Bernikmat dengan Allah Ta'ala adalah perkara yang dituntut oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata apa? Kata Nabi Daud AS diseru oleh Allah Ta'ala. Ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sila sampaikan kepada orang yang siddiq hati ini dengan Allah Ta'ala dua perkara. Pertama, bi falyafrahu. Dengan aku, naklah kamu gembira. Mengambil kegembiraan, keseronokan, kesedapan dengan Allah. Hari ini banyak ambil kesedapan dengan makhluk. Sedap makan, sedap minum, sedap itu. Itu semua nikmat. Nikmat-nikmat yang tak diiktiraf. Terlalu kecil sangat. Benda sementara. Nikmat besar dengan dia. Bi zikri falyatana'am, dan dengan zikrullah dia berasa nikmat dan lazat. Itu benda kalau kita dapat sebelum kita hembus nafas terakhir, alhamdulillah. Berjaya lah hidup kita. Kalau ni benda tak dapat, maka rugi serugi-rugilah. Ya. Laqad khaba man radiya dunaka badalan, rugi mereka yang menukar makhluk dengan Allah Ta'ala. Dia berhadap pada makhluk, dia tak berhadap Allah Ta'ala. Dia bersedap dengan makhluk, dia tak reti bersedap dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Dia berlazat dengan makhluk, dia tak reti nak berlazat dengan penciptanya sendiri. Dia kasih pada makhluk, dia tak dapat berkasih dia dengan Allah Ta'ala. Ini rugi serugi-rugi. Ya. Sebab itu sebelum kita tutup mata, cari jalan ini. Ya, cari jalan supaya mudah-mudahan terbuka, ya, antara kita dengan dia. Allah. Dan itu melazimkan bagi ketiadaan syirik bila ada tauhid. Dan syirik itu dua bagi, pertama zahir, mana nyata terang. Dan sungguhnya telah menyebutkan dia serta segala bahagiannya oleh Imam Ghazali di bahagian dalam masalah tauhid. Ya. Satu, iaitu apa yang dilakukan oleh golongan musyrikin mengambil makhluk sebagai Tuhan. Padahal itu bukan Tuhan, silap besar. Yang kedua, batin khafiyun wa batinun khafiyun, mana tersembunyi. Wa huwa mastawalat alaihi nufus minal akwan. Kedua ni batin, mana tersembunyi. Syirik ni kalau tak betul-betul, kita tak dapat trace dengan. Dan ia itulah perkara yang mengerasi di atasnya segala nafsu hati itu. Daripada segala akwan. Ya, daripada segala makhluk. Maknanya kita terlekat pandangan kepada makhluk, tidak kepada Allah SWT. Kita rasa makhluk yang memberi. Kita rasa makhluk dah yang itu, yang ni. Itu semua kena buang. Ya, kita kena pandang dia. Ya. Memandang dia dan sebenar itu, itu kena proses dia banyak. Ya. Minta tolong dengan Allah Ta'ala, dia kena riadah, mujahadah sungguh-sungguh, dan insyaAllah. Kemudian fahujibat biha, satu lagi. Fahujibat biha anitalakil madad,
min alamil ghaib fasara zalika syirkan khafiyan. Maka didindingkan wajibat didindingkan biha dengannya dengan memandang kepada makhluk ini. Antalakil madad daripada menerima akan madad mana bantuan madad ilmu yang pengetahuan daripada Tuhan dipanggil ulumul dunia. Dia tu gaib yang mengetahui benda yang gaib terbukakan. Maka jadilah demikian itu pasara zalika dipanggil syirkan khafiyan syirik yang tersembunyi. Sebab apa tu? Kita keterangan itu. Libu'di. Ya, bukan alif, bukan alif. Libu'di. La, ba, ain, dal. Libu'dihi kerana jauhnya. An hadrati kursi. Daripada hadrat Tuhan yang maha suci, yang kursi maha suci. Dengan sebab apa? Pandangan zahir pandangan dia. Maksud ringkas ini, kita kena buka segentak. Ya. Kena buka serentak. Buka mata luar, mata dalam kena buka. Ya, jangan kita buka mata luar, mata dalam tak buka. Ini amat-amat bahaya. Mata luar hanya tersakat memandang makhluk. Ya, ada pun mata dalam dia pandang Tuhan. Dia pandang dia. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata dalam disyuhud, dimusyahadah ke dia. Dan ini ada panggil makam yang paling tinggi, makamul ihsan. Sabit dalam hadis sahih, Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Lalu Nabi jawab, al ihsan anta'budallaha ka'annaka tara fa innam takun tara fa innahu yarak. Bahawa kamu mengabdikan diri pada Allah seolah-olah kamu lihat. Ani, dia guna mata dalam. Ya, dia panggil rasa hati, zauq, wijdan dan seumpamanya. Kalau tak begitu, kamu kena sedar kamu sentiasa dipandang oleh Allah. Itu dipanggil makamin muraqabah. Makam yang pertama dipanggil musyahadah, syuhud akan Allah Ta'ala. Syuhud apa? Dengan pandangan mata dalam. Ya, mata dalam musyahadah akan Allah Ta'ala. Memandang akan kebesaran Tuhan, keagungan, keberadaan Tuhan. Dengan nur yang Tuhan cempakkan dalam batin hati dia tadi, dia akan sentiasa kekal. Dia pandangan ini dipanggil rasa, zauq. Ya, pandangan ini panggil rasa dan wujudan kedapatan yang Tuhan cempakkan dalam batin hati dia. Bila dia dapat ini, tuan-tuan, bila dia mengosongkan pandangan yang lain. Ya, ini semua kurnian-kurnian campakan daripada Allah Ta'ala. Patutlah Hikam Ibnu Atha kata, rubbama warada 'alaikal anwar fa wujidil qalb mashuan bi suwaril asar fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbak minal aghyar baula yamda'u bil ma'arif wal asrar. Adakala Tuhan nak campakkan dalam batin hati seseorang tadi, ini benda-benda putuhat yang tinggi, campakan-campakan ya, jenis yang dapat boleh merasakan syuhud dan musyahadah kepada Tuhan. Tiba-tiba batin hati tidak membuat persiapan, ya, dikotorkan dengan makhluk, dikotorkan dengan mungkar, maksiat, kelalaian dan sebagainya. Maka partahlan min haisun nazalat, Tuhan tarik balik. Maka nak dapat apa? Farik galbab minal aghyar. Kosongkan, bersihkan batin hati kamu yang lain dari Allah Ta'ala dan sentiasa penuhkan dengan zikrullah. Baulah yamla'hu bil ma'arif wal asrar, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat-ma'rifat dan sir-sir rahsia daripada Tuhan. Banyak akan terbuka. Dengan syarat gelas kita bersihkan baru kita tuang air. Pinggan bila kita bersihkan baru kita boleh tuang nasi. Ya. Mangkuk kita bersihkan baru layak dibubuhkan berbagai makanan. Nak bubur lauk boleh, nak bubur kuah boleh, nak bubur-bubur cendol pun boleh. Apa-apa dia boleh bubur dengan syarat dia bersih. Begitulah batin hati kita bersihkan baru dia layak. Betul Rasulullah SAW nak mi'rad, pertama apa sekali? Operation dulu. Semua isyarat dengan dibedah, dibuang sekali. Kemudian baru dia boleh berjalan. Begitulah kita. Kita banyak makbulsi kita apa? Banyakkan istighfar. Banyak istighfar, banyak taubat. InsyaAllah dia bersih. Awalul maqamat at-taubah. Awal-awal maqam ialah kita bertaubat kepada Ta'ala. Dia berdosa kecil, besar, kelalaian dan sebagainya. InsyaAllah Tuhan bukakan. Ya, dia terbuka tu, dia akan duduk dalam makam musyahadah. Ya, musyahadah tu terasa seolah-olah ibadat macam dia nampak. Bukan nampak, Tuhan tak boleh nampak. Jangan dia kata dia berzikir nampak Tuhan mata kepala, itu kufur. Sebab Tuhan tak boleh nampak. Tapi seolah-olah. Bukan maknanya Tuhan tu ada, seolah-olah kita berasa buat kerja,
Terasa macam bos ada depan. Macam mana rasa? Kita terasa. Sebab terasa dia panggil. Ya, benda rasa. Terasa bos pandang di kita. Itu maknanya perasaan itu dipanggil apa? Syuhud hati kita dengan ta'ala. Imam Muraqabah kan, ya telah mengintai-ngintai hati kepada hadrat Allah Ta'ala. Ya. Ini dua benda. Kalau masuk lain ni, bermakna orang itu dipanggil orang yang wasin ataupun orang yang arif. Golongan arifin, orang yang sampai dan makrifat dia sebenar dengan ta'ala. Maka cara dia apa tadi? Dia kena buangkan pandangan. Kosongkan, maka kosong. Jangan kosong saja, kena isi. Perut kalau kosong tak isi, masuk angin kan. Nama benda tumbuh. Dia kena isi dengan makanan. Maka rohani kita punya makanan apa? Zikrullah. Menghadap hati ke hadrat Allah Ta'ala, banyak zikir itu makanan. InsyaAllah rohani kita akan sihat. Bila sihat, maka dia akan dapat rasa yang sebenar. Orang sihat, bila kita letak makanan yang sedap, dia akan dapat cita rasa yang sebenar. Oh, sedap. Tapi kalau tak sihat, macam dia demam. Tuan bawa lah pakar masak mana tujuh, hotel tujuh bintang kali pun. Bagi dia makan, dia kasi tawau. Ya? Lama-lama tukar masak, sakit hati aku macam nak mati. Masak kau kata tawau. Rupa cek dia apa? Dia demam. Bukan tukar masak tu, tak tu. Dia demam. Itulah rohani kita kalau demam, dia tak akan dapat cita rasa yang sebenarnya. Ya, cita rasa dengan Tuhan dia tak akan dapat kalau dia demam. Jadi elakkan kita daripada demam rohani. Demam rohani apa tuan? Tubuh unsur daripada apa? Penyakit-penyakit virus daripada maksiat, mungkar, lalai itu menyebabkan rohani akan demam. Sebab itu maknanya elakkan benda-benda itu. Kawal diri daripada maksiat zahir, maksiat batin. Dan kawal diri daripada kelalaian. Minta bantuan dengan Allah. InsyaAllah bila itu rohani akan sihat. Dan rohani akan sihat, dia akan mengecapi kenikmatan sebenarnya. Apa yang akan diberi oleh Allah Ta'ala. Dipanggil madad, anwar, fuyudat dan sebagainya. Limpahan-limpahan dalam batin hati itu akan dicepakkan sebagaimana yang telah dijanjikan. Siapa duduk, maka mematikan diri, Tuhan akan hidupkan dalam diri. Mati baru hidup. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu. Maknanya, matikan pandangan haul kita dan kuwa. La haula wa la quwata. Daya dan upaya, matikan pandangan itu. Dengan memandang haulillah kuwatillah. Ya, mana haul Allah Ta'ala dan kuah Tuhan kita pandangkan. Ha, tunggu. InsyaAllah dia bersih, Tuhan curahkan berbagai-bagai. Ya, tapi kena buat kerja lah. Ya, buat kerja apa? Banyak riadah mujadah dan banyak zikrullah. InsyaAllah tentang. Habis kemudian dia kata waqad zakarahu mu'allif biqaulihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Fa inna khayra kulli fi'lin. Alhamdulillah.